Fit ini khusus bagi teman-teman yang punya permasalahan asam lambung dan GERD. Kita tahu asam lambung dan GERD itu biasa diresepin obat-obat namanya proton pump inhibitors. Oke, kita tahu ada obatnya. <tuh> Yaitu kayak Lansoprazole, Omeprazole. Tapi teman-teman juga harus tahu resikonya itu loh. Jadi ini gue share satu research paper ke teman-teman tentang resiko penggunaan proton pump inhibitors dengan jangka panjang. Yang jangka panjang itu loh. Jadi ini teman-teman uh, bisa baca sendiri resikonya itu apa-apa. Ada aja bone fractures, myocardial infarction, infection, dan lain-lain. Gue sengaja gak ngomong dalam bahasa Indonesia, Teman-teman Google Translate aja, karena gue takut ntar dikira gue takut takutin. Oke, okay, go uh, check it out. Menurut gue obat-obatan itu penting, tapi untuk penanganan jangka pendek. Tapi jangka panjang itu harus dari perubahan gaya hidupnya kita sih, lifestyle. Jadi gue share juga ke teman-teman satu research paper ini. Gimana, apa-apa aja yang bisa kita lakuin untuk menurunkan resiko serangan GERD itu loh. Yang nomor satu adalah lagi-lagi turunin berat badan bagi teman-teman yang obesitas atau overweight atau prediabetes perut buncit dan segala macam itu naikin resiko GERD oke okay. jadi turunin berat badan itu nomor satu yang kedua rokok bagi teman-teman yang rokok vape dan segala macam stop itu merokok oke okay. itu pasti menurunkan resiko GERD yang nomor tiga ini yang selalu gue kerjain sih karena nomor satu dan dua itu nggak nggak berlaku untuk gue karena gue tidak kelebihan berat badan gue juga ngerokok yang nomor tiga kenapa gue makan malam itu terakhir itu mentok jam 6 atau kalau bisa gue itu makan jam 4.30 jam 5 sore itu udah terakhir gue makan karena ini ada satu research ada satu clinical trial yang menarik mereka itu membandingkan orang-orang yang makan dua jam sebelum tidur dan enam jam sebelum tidur jadi orang-orang yang makan 6 jam sebelum tidur itu resiko serangan GERD itu turun dibanding orang-orang yang makan dua jam sebelum tidur. Ingat teman-teman, GERD itu bukan berarti asam lambungnya teman-teman itu terlalu asam ya. It's not that. Itu artinya katupnya itu loh bermasalah. Jadi asam lambung itu naik ke atas. Bukan berarti lambung kita itu kurang asam. Nah, proton pump inhibitors obat-obat kayak omeprazole lansoprazole itu itu turunin asam di dalam lambungnya kita. Oke, makanya Uh, salah satu resiko apa resiko uh, adverse side effect-nya dari Lansoprazole, Omeprazole atau proton pump inhibitor adalah infeksi lambung. Jadi asam lambung teman-teman turun dia tuh nggak bisa ngelawan kuman loh. Jadi makanya ada infection salah satu side effectnya. Oke, okay? jadi itu itu nomor tiga teman-teman harus uh, makan itu jangan terlalu dekat dengan jam tidur. Yang nomor empat adalah elevasi waktu tidur. Jadi teman-teman waktu tidur itu bisa atur elevasinya sedikit tapi nggak jangan sampai kena leher ya elevasi agak agak naikin sedikit itu juga bisa menurunkan resiko GERD karena ingat teman-teman GERD itu bukan berarti lambungnya teman-teman itu kurang asam tapi karena asamnya itu naik ke atas karena katupnya itu bermasalah oke jadi empat strategi untuk menurunkan resiko GERD nah bagi teman-teman yang bingung ngelihat muka gue kenapa glowing begini karena gue pakai our new product Efficare Anti Aging Cream ini propolis based oke jadi teman-teman bisa ngelihat Uh, kita gue pakai ini malam sih propolis itu ada efek anti aging this is the research paper go check it out terus kalau paginya gue pakai uh, gue pakai yang namanya itu acne soothing gel karena pagi itu dia uh, lebih ke moisturizing karena dia itu water based gue pakai yang ini jadi makanya bisa glowing man ditambah dengan lifestyle dan juga gua konsumsi propolis uh, yang konsumsinya kita itu pagi siang dan malam oke okay. semoga bermanfaat